Pelaksanaan Misa Natal terakhir di Gereja Katedral Jakarta Pusat berlangsung hikmat. Meski tidak seramai pada pagi hari, namun masih banyak umat Katolik yang melakukan Misa pada sore hari. Misa terakhir digelar pada pukul 6 sore kemarin, dipimpin oleh Romo Albertus Hanirudi Hartoko. Dalam misa terakhir ini, panitia Misa Natal Gereja Katedral telah mengurangi kursi serta barang pendukung Misa Natal seperti layar lebar dan beberapa televisi yang diletakkan untuk umat yang berada di luar gereja. Pengamanan juga tidak terlihat seketat, hanya terlihat beberapa personel gegana yang masih berjaga di depan pintu masuk. Pemeriksaan barang bawaan pun masih dilakukan. Sudah terbang.